Semuanya, kembali lagi di TV Karya Pangsuma. Pada session ini kita akan kembali di session about learning. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah pada pembelajaran biologi dasar. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Adakah dari kalian yang tahu? Metode ilmiah adalah sebuah prosedur dalam suatu kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Suatu metode akan dikatakan sebagai metode ilmiah apabila memenuhi kriteria tertentu seperti berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, dan bernilai objektif. Dengan kata lain, dapat kita sebutkan bahwa metode ilmiah adalah sebuah prosedur untuk melakukan penelitian tertentu, seperti penelitian biologi maupun penelitian lainnya. Metode ilmiah terdiri dari beberapa tahapan berikut. Yang pertama adalah pemilihan masalah, kedua pengumpulan data, ketiga penyusunan hipotesis, keempat eksperimen, kelima, pengolahan data. Keenam, menarik kesimpulan. Kita ulangi, ada 6 langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah pemilihan masalah, pengumpulan data, penyusunan hipotesis, eksperimen, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Kita ulangi sekali lagi. Ada 6 langkah dalam metode penelitian, yakni metode ilmiah. Yang pertama, pemilihan masalah, pengumpulan data, penyusunan hipotesis, eksperimen, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Aku punya cara mudah untuk menghafal metode ilmiah. Ayo kita saksikan di slide selanjutnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Agar aku tetap semangat untuk membuat video-video pembelajaran lainnya. Seperti biasa, cara mudah menghafal metode ilmiah, kita gunakan jembatan keledai yang berupa kalimat. Frasa kalimat ini akan mudah kita hafal karena berkaitan dengan metode ilmiah secara langsung. 6 langkah metode ilmiah ini akan kita singkat menjadi frasa manusia dahulu hidup ekstrim serba singkat. Kita ulangi, manusia dahulu hidup ekstrim serba singkat. Apa saja bagian-bagian dari metode ilmiahnya? Kita simak slide berikutnya. Manusia dahulu hidup ekstrim serba singkat. Kata manusia untuk langkah pemilihan masalah. Kata dahulu untuk langkah pengumpulan data. Kata hidup untuk langkah penyusunan hipotesis. Kata ekstrim untuk langkah eksperimen. Kata serba untuk langkah sebaran data atau pengolahan data. Kata singkat untuk langkah penarikan kesimpulan. Kita ulangi sekali lagi, kata manusia dahulu hidup ekstrim serba singkat akan menjadi susunan frasa dalam langkah-langkah metode ilmiah. Manusia adalah tahap penyusunan masalah, dahulu adalah tahap pengumpulan data, hidup adalah tahap penyusunan hipotesis, ekstrim adalah tahap eksperimen, serba adalah tahap pengolahan data atau sebaran data, singkat adalah tahap penarikan kesimpulan. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Baik teman-teman, itu adalah seputar tentang metode ilmiah. Adakah pelajaran yang ingin kalian bahas bersama? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebar sebanyak-banyaknya.